Ketulusan cinta kasih seorang ayah dapat menyelamatkan sang buah hati dari jeratan narkoba. Cinta kasih itu tetap terpelihara dan memancar lebih luas lagi walau sang ayah telah tiada. Kekuatan cinta itulah yang kini melahirkan tekad kuat di hati sang anak untuk berkomitmen menciptakan budaya positif demi menanggulangi narkoba. Jadi mau gak mau budaya harus lawan budaya. Jadi harus ada sebuah budaya baru, lalu terciptalah saya sebut tabrakan budaya. Tabrakan budaya. Budaya cuek dengan budaya peduli, gitu. Sebuah cerita tentang kekuatan kasih yang menginspirasi lahirnya semangat baru dalam memerangi narkoba. Sesaat lagi dalam Filantropi. Bisa diceritakan nggak bagaimana awal mulanya Bang Yer ini hingga akhirnya terjerat narkoba? Ya, jadi pertama kali itu kelas 1 SMP. Nggak kepikir sih. Jadi ceritanya saya jajan pulang sekolah, lalu beli satu minuman ringan, dan setelah beli minuman ringan itu, ternyata yang jual minuman ringan itu ngasih saya narkoba. Betul. Dalam bentuk pil. Ya, akhirnya kan mulai tiap hari dikasih gratis, terus mulai beli. Lalu akhirnya mulai aktivitasnya mulai banyak. Lalu mulai coba yang lain. Coba lain meningkat sampai fase waktu saya mengkonsumsi butau itu yang lebih mengikat ketergantungannya. Dan akhirnya terus sampai kurang lebih 9 tahun. Oke, reaksi awal orang tua ketika tahu bahwa Bang Yeri ternyata kecanduan narkoba seperti apa waktu itu? Ya, jadi saya tuh ngaku sama bapak. Saya ngaku karena kan udah terbelit utang, udah dikejar-kejar. Oke. Gitu. Nah, mau reaksi pertama papa karena dia nggak tahu juga. Waktu saya ngomong putau, dia ketawa aja karena dia pikir itu seperti minuman ringan tahun 70-an. Tapi setelah dia dapat informasi dari teman-temannya bahwa itu bukan cuma minuman ringan, dari situ dia sempat shock sih. Pasti shock. Terus dia kasih tahu ke mama juga shock. Terus adik saya tahu juga shock. Kakak saya juga tahu juga. Akhirnya ya pasti terpukul lah begitu. Oke, kurang lebih kan 9 tahun ya, yeah. Bang Yeri terjerat narkoba hingga akhirnya bisa benar-benar 100% lepas. Nah, bagaimana sih peran seorang ayah ketika Mas Bang Yeri menjalani proses-proses penyembuhan ini? Ya, kalau buat saya, pecandu narkoba kalau dia tidak menemukan sesuatu yang lebih enak, agak sulit berhenti. Nah, ketika itu, papa saya mengambil peranan penting. Waktu itu dia pelatih bola, dan di saat yang sama dia dinobatkan sebagai pelatih terbaik, lalu pelatih termahal. Jadi dia di puncak karir. Tapi dua anak laki-lakinya, saya sama kakak saya, kena. Nah, dia memutuskan bahwa saya ini lebih penting dari karirnya. Dia memutuskan bahwa kalau mau jadi orang hebat di mata anak-anak dulu. Jadi ini keputusan yang sangat luar biasa sih. Dia ninggalin bola, lalu dia mendampingi saya, anaknya, yang saat itu belum tentu bisa sembuh. Tapi dia memutuskan mau sembuh mau enggak, dia mengambil tanggung jawab sebagai seorang ayah. Bahkan dia sempat bilang ini gak sepenuhnya salah saya, ada salah dia juga. Nah, jadi peranan ayah ini, peranan papa ini yang sebenarnya sangat mengkontribusi banyak saya nyampe titik mentok dan akhirnya pengen berhenti. Jadi papa saya itu gak berusaha merubah saya. Yang papa saya lakukan, dia berusaha supaya saya pengen berubah. Dengan cara apa? Secara konstan, kontinu. Jadi itu titik baliknya, papa selalu ada untuk Yeri, Bang Yeri. Iya, jadi kasih sayang papa dan keluarga ya semuanya. Mendorong saya untuk semakin gak punya pilihan lain, kecuali hari ini memutuskan ninggalin semuanya. Bukan cuma untuk saya, tapi juga untuk dua orang tua saya yang berdoa menangis bertahun-tahun buat saya. Ya udah, pokoknya mengalami itu, waktu itu kita tinggal pendekatan aja. Terus lalu kalau misalnya mereka pergi pulang, papanya nggak pernah marah sih. Nggak pernah marah, paling tanya udah makan. Setelah itu kita doa supaya mereka tenang, itu aja. Sebab anak-anak begitu makin dikerasin, itu dia pergi. Tambah bahaya kalau dia di luar kan. Jadi kita harus usaha supaya bahwa dia merasa bahwa bukan di luar tempatnya dia ditolong. Hanya orang rumah lah yang bisa membantu dia. Pertama ya memang tetap berdoa terus ya.
karena Yeri berkecimpung di bidang itu, jadi tante lebih banyak berdoa supaya aman lah di luar. Jadi meskipun hampir selalu dikeluarkan dari sekolah, ya, bahkan sempat menjadi buronan juga, ya, lalu kemudian titik balik karena dukungan seorang papa begitu ya? Iya, jadi kan memang status sampah masyarakat itu melekat kuat bertahun-tahun. Gitu. Nah di saat krisis itu, saya melihat seorang figur yang nggak sempurna sih, tapi dia memutuskan bahwa dia mau ada di titik krisis saya. Dia nggak mau, sebagai papa saya nggak cuma ngomong, nasihatin, ngedoain, tapi dia juga ada. Dia dampingin masa-masa sakau saya, dia dampingin masa-masa krisis saya, waktu saya lagi sendiri. Dan itu buat saya sebuah apa ya, sebuah detox yang luar biasa. Jadi kalau keluarga berfungsi, anak-anak nggak perlu dibawa ke rehab sebenarnya. Karena rehab paling canggih, paling murah, paling luar biasa adalah cinta kasih dan tanggung jawab keluarga terhadap anak-anaknya. Dan itu mungkin sekitar 18 tahun yang lalu. Lalu sampai hari ini kami bahu-membahu, satu saling jaga, ya, saling dukung. Kedua, kami juga nggak mau cuma buat kami aja, kami coba berbuat sesuatu juga buat orang lain, buat keluarga, juga buat bangsa. Ini istilah bola papa saya sih. Beliau lakukan umpan terakhir, lalu anak-anaknya yang cetak gol. Jadi hari ini saya bertanggung jawab meneruskan apa yang jadi kerinduan papa saya yang ada di hati dan di mimpinya, sehingga sampai suatu saat saya akan wariskan ini juga ke anak saya. Saya akan ceritakan bahwa saya punya seorang ayah yang memberi saya modal untuk kehidupan ini, sehingga saya nggak takut hadapi raksasa kehidupan ini. Karena saya tahu kontribusi itu akan buat saya tetap kuat. Kalaupun jatuh, saya akan bangkit lagi karena teladannya ada. Oke, kemudian apa yang membuat Bang Jerry terpikirkan hingga akhirnya membentuk sebuah yayasan? Yayasan Roni Patinasara nih. Yayasan sebenarnya gagasan papa awalnya. Gagasan papa. Gagasan papa gitu. Setelah melihat ini semua, kami merasa ini didapat dengan cuma-cuma dari Tuhan gitu. Nah, lalu papa saya kepengen banget ini dialami banyak orang, apalagi beliau sebagai keluarga ya. Dia sangat concern ke keluarga. Makanya ketika mau memulai yayasan, jatuh sakit. Nah, di waktu-waktu terakhir papa setelah sakit itu sibuk ngurusin yayasan. Waktu papa meninggal, yayasan belum jadi. Dia ada tulis buku juga, belum jadi. Nah, kami anak-anak yang selesaikan, karena kami percaya sebuah kepedulian sederhana akan melahirkan sebuah sejarah baru di kemudian hari. Kalau itu bisa terjadi di keluarga kami, harusnya itu juga bisa terjadi. Jadi gini kesimpulan dari yayasan ini. Masa lalu nggak bisa dirubah. Tapi cinta, kepedulian, kasih, lalu semangat bersama bisa merubah masa depan. Selama yayasan ini berdiri kurang lebih 5 tahun, kegiatan apa saja yang dilakukan? Ya, jadi kami bersinergi dengan BNN, dengan pemerintah. Kami menyadari banget satu poin penting bahwa salah satu fungsi yayasan ini adalah kami mengedukasi masyarakat bahwa masalah narkoba ini bukan cuma masalah BNN dan kepolisian. Itu masalah kebersamaan gitu. Nah, makanya kami mengambil bagian semampu dan sebisa kami, mendampingi, ikut mencegah, memberikan seminar, memberikan penyuluhan, memberikan pelatihan, lalu memberikan edukasi, lalu membentuk krisis-krisis center, lalu membangkitkan orang-orang yang punya hati dan kerinduan yang sama. Lalu 2 tahun terakhir ini kami mengedukasi masyarakat untuk berperan serta. Jadi menolong masyarakat dari semua segmen, komunitas, religi, apapun base-nya untuk terlibat langsung, terlibat aktif, turun sama-sama, berbaur sama-sama, sama-sama merasakan dan menganggap bahwa ini permasalahan bersama gitu. Bersama Badan Narkotika Nasional Pusat, Yayasan Roni Patinasarani menjadi narasumber dalam seminar yang bertajuk Bergerak Bersama Melawan Narkoba. Seminar ini dilaksanakan oleh Divisi Mahasiswa Anti Narkoba di Universitas Trisakti.
Acara ini dibuat setiap tahunnya kepada calon anggota baru Divisi Mahasiswa Anti Narkoba. Terutama kita target itu mahasiswa-mahasiswa baru yang mendaftar sendiri. Nah, tujuannya ini agar mereka peduli terhadap bahaya narkoba. Kita mensadarkan mahasiswa bahwa narkoba itu berbahaya, bukan sebenarnya. Kita mahasiswa mengefektifkan waktu dengan tidak menggunakan narkoba dan kegiatan-kegiatan lain sebagaimana yang dibentuk oleh UKM Divisi Mahasiswa Anti Narkoba. Yang pertama adalah bagaimana cara kita melakukan upaya pencegahan sejak dini terhadap anak-anak kita. Kemudian yang kedua, peran dan kepedulian orang tua serta lingkungan akan menjadi penentu ya terhadap anak-anak kita. Dan yang berikutnya ya, upaya kampanye melalui kegiatan prevention juga tetap harus dilakukan. Kalau kita bicara kegiatan pencegahan seperti apa sih yang menurut Bang Yeri ini sebenarnya efektif gitu untuk mencegah generasi muda terjerumus narkoba? Iya, jadi jangan sampai kita terjebak dengan satu konten aja, say no to drugs. Say no to drugs artinya sebuah arahan untuk melarang menggunakan narkoba. Tapi kita nggak punya konten say yes, hal-hal yang positif, setelah mereka ninggalkan hal yang negatif, mereka nggak punya konten. Makanya perbanyak kegiatan-kegiatan positif, bukannya kurang, tapi karena aktivitas sindikat ini meningkat, kita mesti perbanyak event-event olahraga, event-event musik, event-event entertainment, event-event entrepreneur, membuka sebanyak mungkin industri kreatif, lapangan kerja kreatif, lalu membuka mengajak orang-orang di industri kreatif ini terjun, sehingga kota dan bangsa ini punya makin banyak konten-konten say yes. Dan ketika masyarakat generasi terlibat langsung dalam kegiatan positif, mereka nggak akan terjebak dalam kegiatan-kegiatan negatif. Nah, dengar-dengar, ini ada gerakan yang namanya Stop Cuek. Yang jadi saya melihat nih, sebuah budaya, nama budayanya budaya cuek. Budaya cuek. Budaya cuek, contoh. Hampir semua artis pemakai narkoba udah tahu kok. Narkoba itu bawa dampak buruk, mahal, berdampak negatif, bisa kena proses hukum, tapi kan cuek aja. Semua juga tahu hukumnya ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi sekarang ada semacam pemikiran di masyarakat bahwa nggak ada masalah kok. Ya belum tentu juga ketangkep. Ya jadi reaksi paling banyak masyarakat ketika diedukasi soal bahaya narkoba adalah kebanyakan seperti ini. Mereka berkata, alhamdulillah nggak ada di kampus kita. Alhamdulillah di kompleks kita nggak ada. Gitu. Jadi cuma sebatas diri sendiri. Padahal cuek itu selalu memberi ruang pada sindikat terorganisir narkoba ini, gitu loh. Jadi mau nggak mau budaya harus lawan budaya. Jadi harus ada sebuah budaya baru, lalu terciptalah saya sebut tabrakan budaya. Tabrakan budaya. Budaya cuek dengan budaya peduli, gitu. Karena ketika terjadi sebuah budaya baru, disitulah orang mulai melihat bahwa oh ya ini hal yang baik nih, ini hal yang penting. Dan ketika masyarakat mulai sadar akan nggak boleh cuek dan mulai peduli, saya rasa itu pukulan telak untuk sindikat-sindikat jahat untuk mau merusak bangsa ini. Oke, ini menarik ya. Padahal Presiden kita Joko Widodo juga sempat mengatakan gitu bahwa Indonesia sudah darurat narkoba gitu ya. Yeah, tapi ternyata budaya cuek ini masih ada gitu. Betul. Ya, Bang Yeri. Makanya saya melihat ini bukan cuma darurat kalau saya lihat. Menurut saya sudah bencana. Bencana narkoba bahkan. Bencana. Ya, bukan. Karena kalau kita lihat angka kematian ya, katakanlah 30 sampai 40 sampai 50 per hari. Kalau diakumulasi setahun, nggak kalah jumlahnya dengan bencana-bencana nasional. Banjir bandang, gempa, sangat banyak gitu. Dan kerugian-kerugian, belum uang yang keluar, narkoba yang masuk. Jadi harusnya ini tidak dilihat lagi sebagai sebuah kondisi darurat di mana orang dibawa ke unit gawat darurat, tapi ini adalah sebuah bencana di mana kalau kita bencana nggak boleh lagi lihat latar belakang, nggak boleh lagi lihat siapa, udah sekarang bahu membahu segera mungkin selamatkan generasi paling nggak yang ada di sekitar kita. Bang Yeri,
kalau kita lihat cukup banyak juga ya jenis-jenis narkoba ya. Banyak sih. Golongan 1 aja ada sekian, kemudian golongan 2, golongan 3. Iya. Nah, dari golongan 1 ini yang paling favorit dari tahun ke tahun apa? Biasanya yang banyak digunakan masyarakat. Iya, sampai saat ini ya yang paling banyak digunakan masyarakat yaitu yang pertama penyalahgunaan tanaman ganja. Ganja masih ganja, ya dari dulu sampai sekarang ya. Itu mungkin bisa dibilang favorit. Ya begitu ya, dan kasusnya cukup banyak. Lalu yang kedua sabu-sabu, sabu-sabu. Di sini, iya di situ meningkatnya terus kasus yang orang-orang yang menggunakan sabu-sabu, lalu juga memproduksi sabu-sabu. Jadi dua ini mungkin yang terbanyak saat ini. Yayasan Roni Penyelidik Sarani ini sebenarnya sudah berdiri kurang lebih sudah 5 tahun yang lalu. Termasuk dia punya kafe sendiri untuk bagaimana mengajak para teman-teman yang masih atau masih malu untuk datang ke tempat pusat-pusat rehabilitasi, mereka akan datang ke kafenya dia dan disitulah mereka akan belajar bagaimana bisa keluar daripada jeratan narkotika ini. Dan bersama-sama dengan kami di BNPD Jakarta, sering kami gunakan untuk melakukan sosialisasi baik di sekolah-sekolah, baik di tempat-tempat rawan narkoba. Sesuai dengan hasil penelitian tahun 2017, angka pengguna narkotika untuk pelajar atau mahasiswa itu mencapai 24%. Ini sangat berbahaya sekali, oleh karena itu upaya yang kami lakukan untuk menekan angka prevalensi jangan sampai meningkat, karena upaya pencegahan ini yang paling penting daripada kita mengobati. Oke, tantangan apa yang selama ini dihadapi oleh yayasan ini dalam mencapai visi dan misinya ini? Ya, jadi pertama memang yang kita hadapi adalah stigma masyarakat. Makanya banyak banget teman-teman yang harus berjuang pasca rehab, pasca dari tahanan untuk bisa kembali ke masyarakat dengan energi yang sangat besar gitu. Makanya di yayasan ini kami mencoba memfasilitasi sehingga orang-orang nggak bisa lagi pandang mereka sebelah mata. Ini awalnya juga kerja di sini dari ada saudara, ya kan nggak tahu juga kalau di sini ada kayak berkata rehabilitas gitu, Bang Yeri. Pas dikasih nasihat sama Bang Yeri, masukan, dan akhirnya ya bisa lepas gitu juga sih. Akhir bantuan Bang Yeri juga dari yang awalnya kita nggak tahu, kita jadi tahu. Beda kayak terlepas dari suasana yang dulu awal masih nggak kerja gini ya, banyak perubahan sih dari hidup dia itu sih. Saya kerja di sini dari April tahun 2017 yang lalu ya, kurang lebih setahunan lebih lah. Terus motivasi pengen kenapa saya harus pengen bekerja di sini ya, karena visi dan misi dari coffee shop ini berbeda aja sama yang lain gitu. Nah, di coffee shop ini sih di sini kita kekeluargaannya sih erat banget gitu. Terus kami di sini nggak terlalu nggak membedakan antara karyawan sama owner-ownernya juga sih nggak. Jadi tapi ya seperti teman aja gitu. Di zaman sekarang ini Mas, bentuk-bentuk modus jebakan narkoba seperti apa sih yang harus pemirsa di rumah ya, generasi muda maupun profesional untuk waspada seperti apa? Memang tingkat aktifnya untuk perubahan modus itu sangat cepat dan sangat luar biasa gitu. Mungkin kalau saya sampaikan A, ketika siaran ini disampaikan udah ada A plus, modusnya udah beda lagi, beda gitu. Nah itu sebabnya ketika ngomong modus operandi ini, langkah yang harus dilakukan adalah bukan terus-menerus mengenali modus operandinya, tapi bahu-membahu mengimun masyarakat. Jadi masyarakat ini diimun dengan kegiatan positif, dengan pengetahuan, dengan bahu-membahunya dari pemerintah dan masyarakat. Sehingga ketika modus ini terus, kita buat mereka sederhananya gini, ya jualan aja, kita buat nggak laku, karena sudah diimun masyarakatnya. Jadi ya inilah, karena kita lihat tantangannya, maka kami memutuskan mungkin 2-3 tahun terakhir mandiri pertama. Jadi kami mandiri. Kedua,
memang kami melahirkan volunteer atau sukarelawan. Jadi, karena gini, kalau kami tidak melahirkan sukarelawan, maka mungkin 5-10 tahun ke depan tetap kami yang melakukan hal ini. Kita bisa cegah banyak kebergantungan dengan pihak luar, lalu kemandirian di pihak dalam karena kita base-nya volunteer lalu bersinergi, kita bisa lakukan banyak hal tanpa mungkin harus mencari banyak dana. Karena semua berkata, oke itu saya ambil bagian, saya ambil bagian, saya ambil bagian, saya nggak perlu dibayar, saya lakukan dengan sukarela. Lalu ada kepuasan batin secara bersama ketika kita melihat ada sesuatu yang terjadi, perubahan yang terjadi. Nah itu sebuah ukuran yang ada di kami secara keseluruhan sama teman-teman volunteer. Oke, bagi volunteer yang ingin bergabung dengan yayasan Roni Patinasari, ada kriteria khusus nggak, Bang Yer? Sebenarnya ya nggak, yang khusus banget nggak ada. Kita sama-sama cinta bangsa. Artinya kita cinta bangsa, kita tidak lakukan hanya untuk golongan ini tertentu. Lalu value-value yang ada dalam volunteer ini ya, apa yang saya makan, mereka juga makan, kita hidup bersama, lalu berkorban bersama, lakukan hal yang sama, gitu. Begitu. Jadi itu sebuah kepuasan yang gak tergantikan kalau ada orang-orang yang bisa lebih baik dari saya lewat hidup saya. Jadi mungkin saya gak alami hal besar, tapi saya jadi hal besar itu sendiri untuk orang lain. Begitu. Target jangka pendek dan juga jangka panjang dari Yayasan Roni Patinasari sendiri seperti apa, Bang Yeri? Iya, jadi memang kami itu punya kerinduan untuk bangun banyak crisis center sih di banyak tempat. Oke. Ya, lalu membangun sebanyak mungkin unit usaha kreatif. Ya, sehingga kita bisa mendukung satu teman-teman yang punya latar belakang pemakaian narkoba, lalu memang memajukan industri kreatif ini di bangsa ini. Jadi kedepannya lahir modul-modul social planner, ya, yang membuat orang mungkin ya, ketika dia mau rekrutmen karyawan, dia taruh salah satu syarat rekrut karyawan adalah mantan pemakai narkoba. Gitu. Itu impiannya ya? Iya. Oke, terakhir Bang Yeri, ada pesan nggak untuk para generasi muda agar mereka tidak mudah terjerat atau terjerumus dalam narkoba? Ya, jadi narkoba itu nggak pernah mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Jadi udah pasti gitu. Jadi andai kata penasaran, cukuplah di penasaran. Saya punya teman 100, mungkin yang bertahan cuma 5. Gitu loh. Jadi kesempatan ini saya ingin menyampaikan pada siapapun yang alasan apapun, pergaulan kah, tekanan hidup, atau pengen tahu, jangan pernah gunakan narkoba. Karena waktu kita gunakan narkoba, kita lebih punya peluang untuk masa depan jauh lebih baik. Gitu. Oke. Pemirsa, dari tahun ke tahun korban penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Bahkan menurut BNN tidak ada satupun wilayah di Indonesia yang terbebas dari narkoba. Atas dasar inilah Yayasan Roni Patinasari memutuskan untuk mengambil peran di tengah-tengah masyarakat untuk mencegah dan juga menanggulangi korban akibat penyalahgunaan narkoba. Yayasan ini juga mengampanyekan gerakan Stop Cuek, mengajak masyarakat untuk stop cuek terhadap narkoba. Demikian episode Filantropi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Saktia Fata dan sampai jumpa.